Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'da amma ba'd Para sahabat sekalian Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Jumadi Alhamdulillah semoga kita semua diberikan selalu Kesehatan Waras kemudian diberikan kemudahan oleh Allah dalam segala perkara kehidupan kita di dunia dan di akhirat nanti para sahabat sekalian dimanapun berada pada kali ini video kali ini saya akan uh, mempromosikan dan mereview beberapa bilah uh, baja wilis bilah baja wilis yang tentunya kelasnya kelas ya standar standar ekonomi ya tapi insyaallah ini uh, cukup lumayan dan cukup recommended karena dari bilah baja belis gen 1 ya yang ditempa dan disepuh air semuanya full kayu dan untuk masalah harga insya Allah tidak terlalu berat baik para sahabat sekalian ini saya ada empat bilah ya ada yang ukir kemudian juga ada yang tidak ukir yang pertama saya punya ini bilah ya ini udah cukup lama di saya ya. saya punya bilah ini nih ini ukirnya togok ya ukir togok ya cuma di langsol aja ini tidak di nah, ini dari kayunya kayu lengkeng kayu lengkeng sudah tua ya jadi ada curly begini nih ini kayu lengkeng kemudian di ukir handlenya ada toget togok batara antaga kemudian dikasih pin paksi dan juga bosternya ini uh, duralium ya modelnya adalah kopak rawing nah ini bilahnya ini bilahnya bilah kopak rawing di satin ya. Ini udah agak lama ini. Tapi tidak berkarat ini. Ya. Alhamdulillah ini sepuannya bagus. Sepunya sepu cipu air, sepu air ya. ya. air dan insya Allah kadar kerasnya ya standar lah. Kalau wilis itu untuk penyembelian insya Allah uh, recommended ya. Kalau untuk penyembelian ya karena dia bilahnya cukup apa namanya cukup uh, tinggi kadar karbonnya sehingga untuk diasahnya juga enak banget. Ini bila 30 cm eh 30 29 cm ya. Sampai sini 29 cm, terlebarnya 4 ini. Tertebalnya sekitar 3 3 mili. Ya, sekitar 3 mili. Kita lihat ketajamannya pada sahabat sekalian nih. Ini bila baja wiris ya. Tuh ya. Tidak kalah dengan baja modern. Dan juga perawatannya asal kita merawatnya dengan baik ya ini udah agak lama tapi tidak ada karat Ya, hanya disering dibuka dielapin aja ya kalau mau ditambah minyak juga boleh tapi kalau saya kurang begitu suka <laughs> karena akan e, ada plak-plak bisa nempel di sini ya lebih baik kering seperti ini aja ini persahabat yang pertama nih modelnya togok e, kopak rawing e, bilah baja wilis tipe sembelian nih kemudian masih ada lagi yang ukir nih dua saya punya ukir naga nih ya ini dari tuh oh, ukir naga serangkanya ada yang full diukir ada yang semi separuh diukir ini ya dari handlenya bentuk naga bilahnya baja wilis nah ini eh, kayunya ini eh, seperti kayu eh, mahoni ya kayu mahoni ya. Jadi kayunya kayu kayu keras ya. Bukan kayu johar juga bukan kayu lengkeng tapi kayaknya kayu keras ini ya. Nah, ini ini ukiran naganya. cakap ya ukirannya. Ya, full kayu. Posternya natural, Simbolnya di sini tanduk. Ini yang serangkanya di full ukir. Ada yang tadi tidak full ukir. Nah, bilahnya modelnya seperti eh apa ee, badik ya hampir seperti Bowie tapi lebih kepada badik nah ini ya lebih kepada model badik ini 9 cm terlebarnya sekitar tiga setengah lebar sini ya kemudian tebalnya 3 tiga mili ini juga baja per Willis enak nih buat penyembelian model menarik ya aku ya modelnya hampir bilahnya seperti badik kita tes juga ketajamannya kita lihat ketajamannya para sahabat sekalian ini ini bilahnya model seperti badik ya 30 eh 29 cm kita lihat ketajamannya ya yeah. uh sudah slice plastik yeah. oh ini yang full ukir serangkanya Kemudian yang satu lagi ini spesifik spesifikasi sama ya cuma beda di ini aja. Ini sarungnya tidak full ukir, hanya di uh, sini apa di ketopal dan juga di depannya. Gila juga juga sama, speknya sama, ukurannya sama ya. Dari baja perwilis Gen 1 ketebalan 3 mili. Mm. Dan yang terakhir saya masih punya ini juga modelnya kopak rawing full kayu Johar ya. E, kompak rawing full kayu johar jengkolan tanpa ada ukiran tanpa ada tali simpai juga ini bilahnya lebih kecil nah ini bilahnya lebih lebarnya sekitar tiga setengah ketebalan sama 3 mili dan e, panjangnya sekitar 29 cm juga sama bahkan sekitar 28 malah ini sekitar 28 kita ketajamannya ini apa ya, persahabat ya ketajamannya juga Oh uh, ya, enak banget udah. Oh, uh. uh, tajamnya sudah standar ya. Dan yang jelas kalau golok apa baja wilis ini uh, lebih mudah untuk kita asah ya, tajamnya cepet atau tajamnya gampang. Ya kalau baja-baja modern agak keras, tapi kalau untuk baja wilis ini, insyaallah lebih mudah dalam uh, pengasahan. Hanya saja lebih diperhatikan untuk uh, masalah ya tadi ya korosinya sering-sering dibuka kemudian dielap atau dipakai minyak juga boleh itu juga lebih baik cuma tadi ya resikonya akan ada plak-plak yang apa menempel di bilah mesti dibersihkan dulu kalau akan kita pakai oke para sahabat itu saja dari saya ada empat bilah dari baja per Willis Insya Allah untuk masalah harga akan saya cantumkan di deskripsi dan bagi yang berminat silahkan aja segera menghubungi WhatsApp saya atau Melalui Tokopedia juga bisa di mat -golok, eh, Toko Mat Golok ya. Oke terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi